Ke dalam kes Nabi Ibrahim, dia tidak terima dalam bentuk bunyi loceng. Dia tidak terima dalam bentuk datangnya Jibril memberitahu ente mesti mau sembelih anak. Tidak. Tapi dia bentuk mimpi saja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, malam tadi abah bermimpi sembelih kamu, maka apakah pendapatmu? Ini Nabi Ibrahim. Tapi ada juga syarahan yang saya pernah dengar di Mesir tu, tak tahulah betul ke tidak. Nabi Ibrahim ni Allah uji sembelih anak sebab dia terlepas cakap. Ni cerita saya tak tahulah. Citationnya tak ada, tapi cerita saya dengar di ceramah di Mesir. Ada syekh tu cerita Nabi Ibrahim ni masa muda, dia tak ada anak. Dia lama tak ada anak. Jadi dia tak expect pun ada anak. Sebab suami isteri, kita orang lelaki tak ada masalah. Orang perempuan, dia ada satu had kilang untuk dia nak baby maker tu, dia ada had dia juga. Sampai umur tertentu dia dah tak boleh dah. Dia panggil menopause. Tapi bagi orang lelaki-lelaki, dia tak ada menopause. Sebab lelaki-lelaki ni menopause. Lelaki boleh sebut pisang, bolehlah dia beranak lagi. Itu syarat tu kata orang tua. Kalau tuan-tuan boleh sebut pisang, bolehlah ada anak. Kalau tak, tak payah. Pisang tu, pisang, tak payah. Pakcik sebut pisang, pisang, tak ada. Pisang, pisang cheese goreng. Oh, itu boleh lagi tu. Semangat lagi. Jadi Nabi Ibrahim pun dia tak expect isteri pun dah tak boleh apa-apa lagi. Jadi dia ni banyak kambing, banyak haiwan ternakan, tiap-tiap tahun buat korban. Sebab korban ni ibadat tradisional sejak daripada Adam lagi. Dia pun buat korban. Sampai ada orang puji dia. Wah, hebat bos kita. Tak kedekut langsung. Berpuluh ekor sembelih. Tuan ni tak sayang ke kambing-kambing ni? Dia terlepas cakap. Aku ni jangankan kambing. Kalau aku ada anak, tuan suruh sembelih, aku sembelih. Dia cakap dia tak ada anak. Dan dia tak jangka pun dia akan dapat anak. Sekali dapat, ha, pulang paku buah keras lah. Boleh kau sembelih? Perih boh. Nak dapat tu dah lah susah. They never say no. Itulah Nabi Ibrahim. Yang keempat, kata ulama, Nabi Ibrahim ni dia diberikan arahan-arahan yang bukan bidang kepakaran dia pun, tapi dia buat je. Contoh, dia diminta oleh Allah supaya menyampaikan seruan haji. Yang mana seruan ni Allah perintahkan mestilah didengari oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk seru orang datang buat haji di Mekah. Surah Al-Hajj ayat 27. Dan Nabi Ibrahim never say no. Dan tak adalah dia kata, saya nak panggil macam mana? Sini pun tak ada orang. Mekah mana ada orang? Kalau zaman kita sekarang ni mungkinlah logik. Ada WhatsApp group, ada Telegram, ada macam-macam. Dia bereh boh, bereh je. Depan Jabal Kubih dia panggil, oi, mailah pergi haji, oi. Dia buat je. Allah suruh buat Kaabah, dia buat je. Tak adalah dia kata, saya bukan dalam bidang kejuruteraan. Saya memang tak reti langsung. Tak, dia buat je. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Itu yang sengit-sengit. Kaabah tak pun betul tu. Dia never say no. Ni perangai Nabi Ibrahim. Apa lagi? Allah uji Nabi Ibrahim ni. Sabar dia luar biasa. Nabi Ibrahim ni hidup berpoligami. Tuan-tuan sini, kalau malam ni ada yang sedang berpoligami dan sedang termenung memikirkan masalah rumah tangga, you are not alone. Sejak berzaman Nabi Ibrahim lagi benda ni nak bermasalah. Nabi Ibrahim poligami. Nabi Ibrahim pun poligami, setakat Haji Ibrahim lagi lah poligami. Pening kepala je. Apatah lagi Mat Ibrahim, lagi lah peningnya. Nabi Ibrahim pun pening. Tak, Nabi kita pun poligami, ada isu dalam isteri-isteri dia. Forum lain lah cerita lah. Lari tajuk lah. Nabi Ibrahim ni dia poligami. Dia isterinya kan Sarah dan juga Siti Hajar. Kita tahulah sejarah dia. Dan dia tambah pula isteri yang ketiga. Tapi ni jarang di, bagi kita orang Islam jarang mendengar cerita ini. Iaitu isterinya bernama Qanturah ataupun Keturah. Keturah ni bagi kita orang Islam kurang sikit pendedahan tentang kisah Keturah ini. Tapi rakan-rakan kita penganut Kristian, dia orang kenal dengan Qanturah ni.
Sebab dalam Genesis chapter 25 verse 1-5, gitulah King James Version, ada dicatatkan, "And again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah." Dia Nabi Ibrahim lepas daripada kematian Siti Sarah, dia telah berkahwin dengan Keturah dan dia dikurniakan 6 orang anak laki-laki, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan 6 anak Nabi Ibrahim inilah yang jadi ketua puak-puak di selatan dan juga di timur. Dan daripada anak-anaknya 6 orang inilah melahirkan atau memulakan nenek moyang kepada bangsa Melayu. Okay, ini saya tanjok pula tuan-tuan lepas ni sekarang. Panjang cerita, hilang kepiuh pakai tanjok pula sekarang. Siap buat kerih letak masjid. Nah, ini lab forum lain lah cerita. Itu yang kata ada darah Nabi Ibrahim diikut Keturah, bukannya Hajar ataupun Siti Sarah. Ini panjanglah ceritanya. Jadi poligami Nabi Ibrahim ni memang ada problem. Dia sebab asal poligami tu kerana Sarah ni tak ada anak. Dan dia tak ada anak sebab dia dah tua. Dia dah tak boleh nak proses baby tu, tak ada lagi dah. Dalam tafsir Jalan Lain, ketika mengulas surah Az-Zariyat ayat 29, disebutkan faktor utama Sarah tak ada anak sebab dia tua. Dan bukan Allah sebut, dia sendiri yang mengaku. فَأَقْبَلَتِ مْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَقَّتْ وَجَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Ketika dua malaikat datang bawa berita perkhabaran bahawa puan ni sedang mengandung, فَسَقَّتْ وَجَهَا, Siti Sarah tampar muka dia, tak percaya. Boleh tampar. Takkanlah saya mengandung, dah tua dah. Waqalat ajuzun akim, katanya mana mungkin saya ajuz, saya sudah tua mah. Dia sendiri ngaku dia tua. Dan dia tambah satu lagi, akim. Apa makna akim? Mandul. Saya confirm mandul. Surah Az-Zariyat ayat 29. Tapi ialah Allah Ta'ala, kalau benda yang impossible boleh je jadi possible, tak ada masalah. Jadi Siti Hajar, Siti Sarah pun dapatlah mengandung. Jadi dalam proses-proses itu, tak dapat anak pun semua, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar. Jadi berlakulah konflik sampai Siti Hajar ni terpaksa diasingkan bawa, kerana selalu ada pertelingkahan dengan Siti Sarah. Dia poligami, duduk dekat-dekat memang problem lah. Tuan-tuan kalau nak poligami boleh, seorang di Shah Alam, seorang di Lombok, oh, itu okey, jauh kan betul. Kalau seorang di Shah Alam, seorang di Seri Muda, tak payahlah tuan-tuan buat pening kepala. Seorang lorong sebelah, seorang lorong sebelah ni, dia baru kita beritahu dah, ini ada lorong sebelah ni, leceh betul, dia nak menipu langsung. Kalau jauh-jauh tu boleh, kalau bohong-bohong, Piramli kata tak apa, bohong untuk nak bohong gitu. Apa sebab dia hantar Siti Hajar ni keluar? Yang ini saya ingat kita akan ulaskan selepas ini. Sebab saya ingat kita beri dulu laluan kepada Azan Isyak. Lagi 4 minit lagi? Belum lagi. Sekejap lagi kita akan beri laluan kepada Azan Isyak. Cerita Siti Hajar ni tadi, dia ditinggal suami. Nabi Ibrahim bawa dia tengah padang pasir. Tinggal dia tengah padang pasir. Padang pasir itu sekarang adalah Mekah. Tapi Mekah tidak serupa sekarang. Mekah masa itu tak ada apa benda langsung. Jadi dia pun tinggalkan. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan zuriat keturunanku di lembah ini yang tidak ada pokok pun padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Surah Ibrahim ayat 37. Ketika dia tinggalkan Ibrahim dan juga Nabi Ibrahim tinggalkan Ismail dan juga Siti Hajar berdua, dua beranak. Dia tinggal di belah begitu. Siti Hajar pun protes. Bang, abang nak tinggal kami begini je ke? Nabi Ibrahim yang berjalan tak U-turn pun. Dia buat tak tahu ya. Siti Hajar tanya sekali lagi. Bang, saya tanya. Takkan nak tinggal saya begini je? Anak ni nak menyusu. Mana nak cari apa semua begini ni? Dia tanya. Kebajikan. Kemah tak ada. Pokok tak ada. Nabi Ibrahim buat bodoh. Jalan. Masuk kali ketiga Siti Hajar ni cerdik. Ni puan-puan kena ambil pelajaran. Dia tukar format soalan. Abang, Allahu amaraka bihadha. Abang, adakah Allah yang perintahkan abang tinggalkan kami? Barulah Nabi Ibrahim pusing.
Allah yang perintahkan aku, dan jangan tanya kenapa. Aku tak pernah kata tidak dengan arahan Allah. Lalu kata Hajar, tak apalah bang, kalau Allah yang perintahkan, nescaya Allah akan jaga kami. Abang pergilah. Ini kalau isteri kita dapat perangai Siti Hajar begini, Allah lega kita tuan-tuan. Nak pergi ride motor senang, nak pergi kemah senang, nak mancing senang. Tak payah nipu, tak payah apa, Allah senang. Main golf pun senang, senang. Semua senang lah. Sekarang susah sikit lah. Sebab dia dah jadi menteri pertahanan. Saya nak tahan je tak bagi keluar. Susah tu. Ni tuan-tuan lepas pergi masjid dia pun mujur dia. Tak tahulah berapa borang isi ni nak keluar rumah ni. Ke kena isi borang juga ya. Borang kebenaran keluar malam. Susah. Lepas tu puan-puan janganlah sekat sangat. Boleh sekat tapi soalan tu biar macam Siti Hajar sikit. Dia asyik keluar mengetih. Puan-puan tanya, abang ni keluar Allah ke yang arahkan? Biar dia pening kepala menjawab. Abang dah pejabat sampai ke maghrib, maghrib balik balap malam ke 10. Allah ajar ke keluar gini bang? Biar dia pening nak jawab. Takut dia jawab macam Nabi Ibrahim. Allah yang perintah ke padan muka perempuan. Perempuan jawab je, yalah Allah jaga kami mudah-mudahan. Ini isteri yang mati malam Jumaat ni. Kalau ini bagus tu. Tapi cuba kita lihat. Nabi Ibrahim AS disebabkan dia ni taat kepada Allah. Semua anak-anaknya jadi orang belaka. Semua jadi orang. Tidak ada Nabi dan Rasul selepas era Nabi Ibrahim kecuali Nabi dan Rasul tu mesti keturunan dia. Apa sebab? Berkat dia sabar dengan ujian daripada Allah. That's right. Jadi kita akan berehat dulu seketika. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini.